ana kladang iki medeni. Ya iya. Iya. Lampu dimatikan dan lampu mati. Ini desa ya. Nah, mantap. Kita di perjalanan pengantarkan di kita. Oke. Jalannya kecepatannya parameteran. Iya. Ngobrol di segi monggo. Masih. Jawab kita nan siap. Siapa saya chatting dan salam kenal dari Wonokerto. Baik ini asik. Ini gue nganti daerah panjang ini jangan gede nganti di jebol. Karena kono nopong uang yang di duit benteng di jebol tanggung jawab aku bar juga di pintu sekalian karena uang gue iya terpokok panjang karena nono uang yang di duit uangnya termasuk nasional iya. Tapi ngapi-ngapi nolak dijebol terus mono bi ora langsung surut toh. Iya maksudnya panjang dijebol. Mana panjang kan dijebol. Malah proses ini bayar piro bayar karo apa sak. Nek kono orang bayar ta justru malah dangdane aparat sing rewangi. Aparat sing rewang ngono polisi korate malah rewangi. Tapi kok mau ana sing nanggung jawab langsung dirapiki. Tapi waktu minggu-minggu benteng semono gede ini ya akeh sing dibolongi wong juga benteng semono gede ini bolongi wong sing ora ana sing sakralo ana niate bongo masang biasa ya biasa lu rui pak niatnya tambah emen ono bengnya asin lu rui mah iyo sing ketutup pernah mas dia rauli sore imam ini sore kayak di Tuban memang bedanya tapi kan yang berkonangan itu apa ini kurang tahu kemana merah berkonangan Priyo nanti Priyo. Pemalang.